lo semuanya, sekarang saya langsung share gimana caranya kalian daftar UGPON buat main 24 jam tanpa nyalain PC, tanpa bayar listrik. Pertama kalian masuk ke tinyurl.com UGNitusi. Daftar melalui kode saya biar kalian bisa dapat diamond yang untuk isi harian dengan gratis. Dan UGPON ini kalian bisa dapat ribuan diamond dan juga ratusan ribu rupiah per hari di Nycross dengan cara IPA terus 24 jam. Cara beli UGPON dengan murah, langsung ke bitusi.co.id di UGPON. Kalian pilih loginnya, pilih yang kalian mau beli, yang lebih bagus lebih baik. Habis itu durasinya dan juga yang WhatsApp kalian. Setelah kalian bayar, nanti langsung bakal dikontak sama admin dari Bitusi buat konten. Dijual cawan dari event. Halo bro. Ini terakhir ya, sebelum saya offline. Gimana bang, bisa minting nggak? Bisa saya. Makanya bisa berubah job karena minting. Kayaknya dia bisa naik turun. Pastiin kita cukup pot aja nih, jangan terlalu boros pas lawan anak-anak. Ada crossbowman-nya lagi. Crossbowman-nya mau reset. Atau kita bunuh crossbowman-nya aja, biar trooper-nya reset. Nah iya. Kita nggak jadiin konten ya. Soalnya kayaknya tempatnya nggak terlalu optimal juga. Nanti kalau kalian kayaknya ada yang lebih bagus kayak di sana gitu. Coba. Kayak di sini. Oh iya, di sini berarti. Berarti tempat terbaiknya di sini nih. Jadi naik terus kita turun, nanti dia bakal muter. Enggak anjir. Oh, itu mukul. Nih, turun ke bawah sini. Pasti dia datang. Oh. Kan? Ya kan? Ini berarti paling base-nya di sini, guys. Tadi salah ya. Ini kontennya berarti di sini doang gitu. Dari darah dua doang bener ya. Naik ke atas tuh, ya muter ke atas, ya simpel kan, gampang banget ini. Naik ke atas, kalian pancing sampai atas ya, agak atas. Nah, turunnya bawah sampai dia nggak bisa mukul. Nih, naik lagi. Ah, anjir. Di bos, kayak di sini. Naiknya agak atas, biar dia nggak bisa mukul ke bawah. Turunnya agak bawah banget, biar dia nggak bisa mukul ke bawah. Jalan. Ah, gampang banget guys. Gak perlu damage reduction ini. Kalian dengan damage reduction kecil gue bisa. Oke. Okay. Yang nonton semoga nanti nyampe di sini gampang ya bossingnya. Melee juga bisa. Turunnya agak jauh aja dekat pohon sini. Jadi jalannya lama. Terus naiknya kalian naiknya agak atas, jangan sampai dia nyangkut. Naiknya sini tuh. Bikin dia bisa mukul kalian lah. Bikin dia keleluasan mukul kalian. Kalau dia udah mukul kalian lah. Dekat pohon sini turun cepat dan mukul dulu. Kalau misalnya kalian nempuk ya cepat naiknya biar regenerator jaga, biar dia mukul lagi, dia udah mukul ke atas langsung turun, jangan lama-lama, jangan biar dia mukul dua kali lah. Dia udah mukul sekali ya. Dia mukul turun lagi ke bawah. Kalau range lebih gampang, kalau melee dimatiin, auto attack-nya dimatiin nih kayak gini. Kalau melee ya jangan autonya matiin, kalian lompat ke atas, nih kalian tunggu dekat, baru pencet F. Dia udah mukul, kalian matiin, pencet F lagi, kalian turun ke bawah. Dia udah dekat, ini saya pura-pura cosplay melee ya. Dia dekat, dipukul, dia udah mukul satu kali, dan naik lagi ke atas, satu kali atau dua kali ya. Ke atas, atas banget, matiin attack-nya jangan lupa, pukul lagi. Dia udah mukul, kalian turun ke bawah, biasa dekat pohon, biarin dia muter. Jangan nyerang dulu, harusnya dekat dulu ya, kalau melee biarin dekat dulu. Oke, dia udah mukul ke atas, jangan mukul dulu, tunggu dia deket baru mukul biar kalian nggak kalker jalan-jalan. Turun, jangan tanggung-tanggung sampai dekat pohon lagi. Ih, HP kalian penuh malah kalau kalian milik tanking keras ya kan. Kalau kali spear pakai buff yang ngurangin defense bawa ke dekat pohon. Nah, ya gitulah. Melee pun bisa. Gampang kali. Easy mantap. Kira gitu guys. Catat ya, dicatat. Apakah kita jadikan konten? Boleh, mungkin tidak. Dan tamat. Oke, tamat guys. Game gampang. Saya nggak sabar ketemu ke Night of Death nih. Night of Death di chapter berapa ya? Sekian konten bosnya.
Semoga membantu kalian di masa depan. Easy, men. Kali coba.